Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik, kali ini bertemu lagi bersama aku Indra Desa Fan Channel. Dan aku kali ini tidak sendiri, dan aku ditemani oleh sahabat aku dari Juandra Reaction. Jadi kalian boleh kepoin Juandra Reaction ya, silakan, link udah aku letakkan di deskripsi. Di sana ia juga konten-konten seperti reaction dan juga kompilasi ya guys. Baik, hari ini kami berdua akan reaksi dari videonya Fanny Fabiola yang cover lagu The Power of Love, original song by Celine Dion. Wow, ini seru guys, karena aku udah beberapa kali yang melihat ya dan juga mendengar suara Fanny Fabiola yang mengcover lagu-lagu seperti ini ya, seperti Mariah Carey, Whitney Houston dan Celine Dion, dan semuanya itu sangat hebat banget karena suara Fanny ini karakternya sangat kuat dengan power gitu guys. Wow. Oke lah, mari langsung kita cow guys. Oke, sip. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Tapi aku ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, langsung kita ke videonya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow, ini acaranya kayak kayak di gedung gitu guys ya. Kayaknya mewah banget. Mewah banget. Ini kayak suatu acara resepsi, resepsi gitu kan. Ya. Aku suka di sini guys, penampilan dari Fanny. Iya, ya. Sangat formal sekali ya. Iya. Oh. Oh. Sangat berkelas sekali. Jadi kalau aku lihat lo di sini di rep pertama dia kayak belum nge-fight gitu ya, belum memberikan power, tapi tetap terasa powernya ya, terasa. Kan tetap terasa powernya, tapi seperti biasanya Pak Fanny dengan power tapi memberikan kelembutan juga di situ ya, itu enak banget didengar karena suara Fanny ini kayaknya tinggi ya, nggak apa-apa. Yes, kalau kita itu 4 atau 5 gitu. Wah, oh, keren banget ya. Tapi kita tidak tahu juga nih, maksudnya apakah itu sudah semuanya dikeluarkan atau hanya sedikit saja gitu kan, ke kualitas powernya gitu. Nah, gimana kalau kita aku penasaran juga nih gimana di rap-rap berikutnya nih guys. Sip. Oke, langsung sih kita play lagi ya. Oke guys. Oke, play. Jadi dia nyanyi karena waktu dia nyanyi itu backgroundnya ada pengantin gitu. Iya. Jadi kan? Iya. Backgroundnya ada pengantin. Jadi seolah-olah tidak butuh suatu panggung. Iya. Emang udah mewah banget ya. Iya, mewah banget. Kalau lihat di apa di Sumatera Barat itu ya, kayak ada lagu. Iya. Kayak suatu rumah adat gitu ya. Iya.
memang harus. Iya. Dan aku lihat di sini kayaknya ramai banget apa ya? Undangannya atau undangan? Dan ini lah yang kita lihat. Iya. Iya. Kalau di original lah, pas part ini tuh bass-nya naik tuh. Naik. Dan iya, coba kita dengar. Funny banget. Power juga terasa nih ya, terus terasa di sini. Tapi yang aku kagumnya terlihat dia nyanyinya santai walaupun ada ini. Iya. Dan tidak kesusahan. Tidak kesusahan. Dan bisa dibilang itu adalah salah satu ciri khas Fanny Fardola. Keistimewaan dia. Iya. Tidak bisa banyak nyanyi yang bisa di sini. Iya betul. Dan dicuekin lagi pun berbeda sih. Mungkin terlalu menikmati. Tadi kita udah sama-sama lihat penampilan Fanny Fabiola yang cover lagu The Power of Love di acara pernikahan siapa ya? Ya salah satu dari warga Sumbar sih kayaknya. Warga Sumbar. Kalau kita lihat dari desain rumah adatnya. Dan di sini aku lihat juga dia berada di gedung yang ini ya sangat megah gitu. Sangat megah ya. Dan musiknya juga lebih santai. Lebih santai. Jadi acaranya juga seperti di Sumatera Barat tadi ya, khas power yang lembut itu yang aku suka. Iya. Dan juga ya keren banget di sini backgroundnya terlihat ya pada saat Fanny Fabiola bernyanyi. Iya. Ada background dari pengantin. Pengantin. Wah kan? Itu istimewa banget. Sangat istimewa. Aku, iya. Dan acaranya juga ramai dikunjungi oleh para tamu undangan. Para tamu undangan. Oke, demikian dulu video dari kami. Semoga kalian semua terhibur. Dan kalau kalian suka video ini, silakan kalian subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke. Dan mohon untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.